بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan izin Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, kurniakan dan Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan teruskan kuliah maghrib kita, kuliah maghrib khas yang akan disampaikan oleh Ustaz Zahari Al-Yamani yang bertajuk Jangan mempermainkan agama. Jangan mempermainkan hukum Allah. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan falatafaddal mashkura. Assalamualaikum. الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومن والاه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعند ذكره حبيبه وأولياء الصالحين تتنزل رحمات والبركات والنفحات وصلى الله على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومنكدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أم الأنجم الباهرات أما بعد الحمد لله Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini Allah kumpulkan kita di satu tempat yang mana tempat ini terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling mulia di sisi Allah yang ada di atas muka dunia ini, muka bumi ini, illa masajiduha, melainkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mulianya manusia yang akhirul zaman, yang mana manusia tidak mau datang di rumah Allah, akan tetapi Allah pilih kita untuk datang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya dan kasih pahala kepada orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu dan duduk dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling mulia di sisi Allah di dunia, illa masajiduha, melainkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan kalau kamu mau lihat, kalau kita mau lihat Allah sayang atau cinta kepada hamba tersebut atau Allah membenci hamba tersebut, lihatlah sehari-hari Allah dorongkan hambanya di mana. Kalau Allah dorongkan hambanya di jalan Allah, maka ketahuilah bahawasanya perbuatan tersebut diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah dorong hambanya di jalan Allah, akan tetapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dorong manusia ke jalan Allah, akan tetapi itu dinamakan istidraj, dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli maksiat,
ahli kufur, ahli yang mana melakukan sentiasa mengundang kemurkaan Allah, sedangkan dia hadir di tempat-tempat yang bagus. Kadangkala Allah kasih keistimewaan kepadanya, sedangkan itu dinamakan oleh ulama adalah istidraj, dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah manjakan mereka. Menyatakan ulama menyatakan idza ra'aitallaha yu'ti ad-dunya. Andai kata kalau mata kita melihat Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan kepada ahli maksiat, Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan dunia. Kasih dunia kepada ahli maksiat yang sentiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, itu adalah dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-istidraj, dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Firaun. Apabila Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan kepada Firaun, agar mereka ini memikirkan bahawa yang Allah Subhanahu wa taala kasih itu adalah nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kerana takabur, kerana bangga, kerana sombong, kerana segala-galanya, akhirnya apa yang terjadi kepada Firaun tersebut? Dia menyatakan dia memiliki segala-galanya dan menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan segala-galanya. Wa iyadzu billahi min dzalik. Tajuk malam ini kita bahas tentang jangan mempermainkan hukum hakam Allah. Jangan mempermainkan agama Allah. Jangan sekali-sekali kita mempermainkan apa yang telah ditetapkan, disyariatkan akan Nabi Muhammad kepada umatnya. Jangan kita meremehkan. Berkata hadis menyatakan bahawasanya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita meremehkan sekecil apapun ibadah. Dan kembalinya, jangan kita meremehkan sekecil apapun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Allah murka di mana, dan kita tidak tahu Allah ridhanya di mana. Mudah-mudahan orang yang mempermainkan agama Allah, orang mempermainkan hukum-hukum akan Allah, Allah kasih hidayah taufik kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sewenang-wenangnya untuk mempermainkan hukum hakam Allah. Akhiru zaman sayati zamanun, akan berlaku satu zaman. Akhiru zaman ala ummatih, akan berlaku satu zaman atas umat aku, kata Nabi Muhammad. Zamanun, yang zaman yang terakhir, kata Nabi Muhammad. Dia menyatakan apa yang aku lakukan ini adalah qadarullah, Allah yang takdirkan. Wa iyadzu billahi min dzalik. Apabila kita menanyakan kepada seseorang yang mempermainkan hukum hakam Allah, kenapa kamu melakukan seperti ini, kenapa kamu mempermainkan hukum Allah, dia menjawab hadza qadarullah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi manusia yang zindik, jangan jadi manusia yang memperalasankan, memperjalankan urusan-urusan mereka. Untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, dia menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzu billahi min dzalik. Banyak di kalangan akhir zaman yang mana manusia kejar akan dunia-dunianya sampai nak famous, sampai nak naikkan diri-dirinya, sanggup jatuh martabatnya Islam, sanggup menjatuhkan, mempermainkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah utuskan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, kasih sayang, kasih segala-galanya. Sepatutnya kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak sama dengan umat-umat yang lain. Umat lain apabila mereka melakukan dosa di sisi Allah, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dibalas akan Allah, langsung dimusnahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang yang mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi orang yang mempersendakan agama yang dibawa akan Nabi Muhammad, apatah lagi orang yang memperjalan bawa jualnya agama Allah, mengatakan qadarullah, ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Nabi Muhammad duduk di satu tempat, datang malaikat. Apabila datang malaikat, malaikat ini bertanya kepada Nabi, dan Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, kaifa ummati, bagaimana umatku wahai malaikat, jikalau aku sudah wafat, aku sudah meninggal dunia,
Adakah Allah subhanahu wa ta'ala azab umat aku seperti mana Allah azab umat-umat yang terdahulu? Seperti mana nabi-nabi terdahulu? Apabila dia sampaikan dakwahnya kepada umat-umatnya, mereka tidak mendengar ucapan dan dakwahnya nabi. Akan tetapi nabi mengangkat nabi terdahulu, mengangkat seperti Nabi Nuh, nabi segala-galanya, nabi yang terdahulu mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, kalau mereka tidak mau terima agama yang aku bawa, hancurkan mereka wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah kabulkan doa nabi tersebut yang terdahulu, dihancurkan umat-umat yang terdahulu. Nabi Muhammad ini rasa bimbang, rasa takut, rasa memikirkan nabi yang mana afdal. Tidak ada nabi yang lebih afdal, yang diceritakan oleh Allah, yang diceritakan oleh kitab Zabur, Taurat, Injil dan segala-galanya, melainkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah, naziz, kerim dan segala-galanya yang diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kita merasa kesyukuran, syukur dapat nabi seperti nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita fikirkan, sedarlah wahai manusia, jikalau kamu mempermainkan hukum makam Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kerana kamu itu benar, akan tetapi kerana berkatnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat didatangi akan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, ya malaikat, bagaimana umat aku apabila aku meninggal dunia? Adakah Allah subhanahu wa ta'ala akan azab mereka? Adakah Allah subhanahu wa ta'ala akan habiskan diri mereka? Apa jawab malaikat? Malaikat langsung laporkan naik bertemu dengan Allah dan berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat turun menyatakan, ya Muhammad, abshir, kabar gembira kepadamu wahai Muhammad. Hari ini aku membawa kabar gembira wahai kepadamu wahai Muhammad. Nescaya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada umatmu, selagi mana nyawanya tidak sampai di kerongkongan, halkon tersebut, kalau dia taubat kepada Allah, maka masih lagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala taubat mereka. Dan azab-azab yang mereka lakukan di dunia, agar mereka sedar, agar mereka fikir bahawasanya itu adalah nabi yang minta doa kepada Allah agar ditangguhkan azab-azab tersebut sampai dibalaskan di dalam neraka atau dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ramai di kalangan akhir zaman yang mana yahtaju ila doa, mereka ini berharap kepada doa-doa mereka, sedangkan jalan mereka itu salah. Sedang mereka itu berdalilkan diri mereka ini, perbuatan mereka, dan menyatakan bahawasanya, saya buat seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan azab. Fanzur, lihatlah kepada Fir'aun, lihatlah kepada Qarun, lihatlah kepada yang kita dengar sirah-sirah yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain, umat nabi-nabi yang lain, mereka melakukan dosa. Akan tetapi spesialnya, hebatnya, umatnya Nabi Muhammad afdalul, sebaik-baik ummah yang dianggap penting, yang memperhatikan kepada umatnya melebihi lain-lainnya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sering berpesan kepada umatnya, hati-hati. Akan berlaku di zamanun, akan berlaku satu zaman di kalangan kalian. Kalian akan melihatnya dan kalian akan membingungkan fikiran kalian, yang mana benar atau yang mana salah, yang mana jujur atau yang mana batil, yang mana batil, yang mana hak, yang mana segala-galanya di dalam hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka berpegang kepada kebenaran sampai bata mata manusia, mereka memikirkan merenung ahli maksiat dan ahli taat. Sampai-sampai mereka ini ragu-ragu yang mana benar atau yang mana salah. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu untuk segala-galanya. Ilmu yang akan membezakan di antara kita ini adalah hak atau batil. Ilmu segala-galanya agar kita memperlihatkan ini adalah benar, ini adalah salah. Ilmu adalah segala-galanya membezakan di antara hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mengetahui hukum, mereka mengeluarkan hukum, dal wa adal, kata Nabi Muhammad. Sesat akan menyesatkan. Dan di akhir zaman, yang melakukan yang menyalahkan, jangan mempersalahkan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mempermainkan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Itu azab. Al-bala'u ya'um. Kata Nabi Muhammad, bala-bala ini akan merebak. Bala ini, bala Allah subhanahu wa ta'ala akan merebak. Yang mana? Tiga perkara, kata Nabi Muhammad, apabila berlaku tiga perkara tersebut, maka Allah akan goncang dunia segoncang-goncangnya. Yang pertama adalah perzinaan bermaharaja rela.
Perzinaan yang permaharaja rela. Orang muda berzina, orang tua juga berzina. Orang sihat berzina, orang sakit juga berzina. Keseluruhan berzina di mana-mana. Yoyadhir zina. Zihar ini, zina ini permaharaja rela. Akan tetapi tidak ada orang yang ditegaskan hukum tersebut. Tidak ada orang yang menyatakan ini salah. Tidak ada orang yang seperti ini. Mereka tidak boleh menilaikan mana yang hak, mana yang batil. Yang pertama, zina bermaharaja rela. Yang kedua, muzik-muzik dunia yang melagakan, yang membuatkan manusia takut, membuatkan manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menggunakan hujah seperti ini, kami melakukan maksiat Allah tidak membalaskan kami. Kami melakukan seperti ini Allah tidak membuatkan balasan kepada kami. Kami buat seperti ini Allah tidak melakukan seperti ini kepada kami. Itu mempermainkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kasih kebaikan dan kasih nafsu, kasih fikiran, kasih akal untuk manusia memikirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih syurga, dan Allah Subhanahu wa taala kasih neraka, dan Allah Subhanahu wa taala kasih pemikiran manusia, nafsu, pemikiran manusia. Kalau kamu nak melakukan, kalau kamu mau syurga, kamu melakukan jalan ini. Kalau kamu mau neraka, kamu lakukan jalan ini. Jangan beralasan bahawa saya qadarullah. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Music, music dunia yang melagakan, yang mana maksiat bermaharaja rela dan segala-galanya yang terkenal dan segala-galanya. Yang kedua, ini akan berlaku keseluruhannya. Mata manusia akan melihat perkara tersebut. Benda ini ada di mata, di depan mata kita. Yang pertama, takdif zina, zina bermaharaja rela. Mereka menggunakan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muzik-muzik dunia. Yang ketiga adalah orang yang menolak akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Apabila seperti ini bermaharaja rela, menolak hukum hakam Allah, mendalilkan atas dirinya kepentingan dirinya. Apabila berlaku tiga perkara tidak ada orang yang mencegahnya, maka Allah Subhanahu wa taala yanzilul bala. Allah Subhanahu wa taala akan goncang dunia senggoncang-goncangnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga perkara tersebut bermaharaja rela, berdepangan, zahir di depan masyarakat, di segala-galanya, maka Allah perintahkan kepada malaikat, ihtazul ard, wahai malaikat, goncang dunia. Maka dunia ini akan tergoncang. Dan semua manusia, kata Nabi Muhammad, jikalau Allah turunkan gempa bumi atau goncang bala bencana kepada satu golongan, jikalau dia tidak taubat kepada Allah saat itu, maka Allah habiskan dia. Kalau dia tak taubat, wahai malaikat, yang aku goncang dunia tersebut, kasih peringatan kepada mereka, maka kamu habiskan mereka. Jikalau dia langsung bertaubat kepada Allah, waqafa fil ard, berhenti bumi tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mempermainkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meremehkan ibadah-ibadah Allah. Jangan kita untuk mementingkan diri kita sampai kita membelakangkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jangan, apabila kita melakukan kebaikan di dunia, orang yang mengikut kebaikan tersebut pasti orang seterusnya akan mendapat pahala yang mana orang itu melakukan kebaikan tersebut. Ingat sebaliknya, apabila orang ini menonjolkan keburukan, mendalilkan hukum hakam Allah dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan hukum untuk mempermainkan hukum hakam Allah, jikalau ada orang yang mengikutnya, maka dia mendapat dosa seperti mana orang itu melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika Nabi Muhammad naik Isra wal Mi'raj, bertemu dengan seorang wanita yang memanggil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan, ya Muhammad undurni sa'as'alak, wahai Muhammad, lihatlah aku, wahai Muhammad, ya Muhammad, lihatlah aku, wahai Muhammad, ya Muhammad, lihatlah aku, wahai Muhammad. Wanita tersebut kelihatannya sudah tua luar biasa. Sudah bongkoknya tua. Akan tetapi penuh dengan penghiasan di badan wanita tersebut. Lalu memanggil kepada Nabi. Akan tetapi Nabi tidak berpaling kepada wanita tersebut. Nabi Muhammad terus berjalan dan diiringi oleh malaikat. Dan Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat tersebut, ya malaikat, siapa yang memanggil-manggil namaku di jalan tersebut?
Malaikat menyatakan, alhamdulillah ya Muhammad, kamu tidak berpaling kepada wanita yang sudah tua, penuh dengan penghiasan di badan mereka. Alhamdulillah ya Muhammad. Kenapa wahai malaikat? Hadza tilka dunya ala ummatak. Itu adalah pandangan dunia. Itu adalah tarikan dunia kepada umatmu wahai Muhammad. Jikalau kamu berpaling kepada wanita tersebut, pasti dan pasti umatmu akan kejar keseluruhan dunia daripada akhirat wa iyadu billah. Sedangkan Nabi Muhammad tidak berpaling kepada wanita tersebut. Cuba kita lihat berapa banyak manusia yang kejar dunia, mempentingkan dirinya kerana dunia. Mereka sanggup mempermainkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau ke dunia, mereka sanggup menghalalkan sesuatu yang haram. Mereka sanggup menghalalkan sesuatu yang haram di sisi dan segala-galanya, di sisinya, di sisi orang lain dan segala-galanya. Wa iyadzu billahi min dzalik. Tilkal dunya ala ummatik. Itu alamat dunia kepada umatmu wahai Muhammad. Alhamdulillah kamu tidak berpaling kepada alamat tersebut. Jikalau kamu berpaling kepada alamat tersebut, pasti dan pasti keseluruhan umatmu akan mengikut kejar akan dunia. Lupa kepada Allah Azza wa Jal. Mempermainkan segala-galanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Wa iyadzu billahi min dzalik. Bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih lagi sentiasa kita berdoa kepada Allah di akhirul zaman. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya zat yang membolak-balikkan hatiku wahai Allah, tetapkan hatiku di dalam agamamu, tetapkan imanku, tetapkan amalanku, tetapkan segala-galanya di dalam agama yang telah dibawa akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu dianjurkan bagi seluruh umat manusia agar membaca doa tersebut. Kerana apa? Untuk menyelamatkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala tidak membolak-balikkan hati kita, mempermainkan, meremehkan segala-galanya daripada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billahi min dzalik. Ketika Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan wanita juga memanggil kepada Nabi, ya Muhammad unzurni sa'asalak. Wahai Muhammad, lihatlah aku, aku akan bertanya kepadamu wahai Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak berpaling kepada wanita. Akan tetapi Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, sudah mengiringi Nabi Muhammad, siapa yang memanggil-manggil namaku wahai malaikat? Apa jawab malaikat kepada Nabi Muhammad? Hadzal yahud. Hadzal yahud ya Muhammad ala ummatih. Itu adalah panggil Yahudi wan Nasara kepada umatmu ya Muhammad. Nabi Muhammad tidak berpaling kepada wanita tersebut Yahudi memanggil kepada Nabi. Akan tetapi berapa banyak manusia di akhir zaman ikut fashion-fashionnya Yahudi, ikut tingkah laku Yahudi. Kata Nabi Muhammad, di akhir zaman umatku ziraan biziraan shibran bishibran. Satu umatku yang akan datang yang kalian akan lihat di akhir zaman, mereka ikut pengaruh Yahudi. Satu hasta ke satu hasta, satu jengkal ke satu jengkal. Dan kalaulah orang Yahudi itu masuk dalam lubang biawak sekalipun, umat aku pengaruhnya sampai umatku mengikut masuk dalam lubang biawak sekalipun. Wa iyadu billah. Kerana apa di sini? Kerana puncanya kejahilan yang bermaharajarela. Hadis, la takumus sa'ah, tidak akan berlaku harinya kiamat salah satunya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa yasbutul jahlu." Allah akan tunjuk kejahilan kepada manusia. Bermaharaja rela atas muka dunia ini agar manusia berfikir. Kenapa? Ketika itu dia tidak mencari ilmu yang sebenar sisi Allah Subhanahu wa taala. Memanggil kepada Nabi. Kehidupan dunia sampai manusia lupa kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad menyatakan, yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Banyak di kalangan umat aku di akhir zaman, mereka cinta gemar kepada dunia sampai mereka lupa alam akhirat, sampai mereka lupa bahawasanya kita akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya al halalul hisab wal haramul azab. Benda yang sudah halal di sisi Allah, kita kerja, kita cari rezeki. Benda yang sudah jelas-jelas halal di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Al-halalul hitab wal-haramul adab. Benda yang jelas halal ini di depan Allah, Allah akan hitung kita. Allah akan kira di depan Allah. Walaupun benda itu halal, bagaimana kalau benda itu haram? Bagaimana tingkah laku itu haram? Bagaimana benda yang salah dikatakan benar? Bagaimana benda yang batil dikatakan seperti ini, seperti ini? Maka dia mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyatakan kepada Nabi di dalam hadis, fa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukan apa yang kamu nak lakukan, kamu akan mempertanggungjawabkan di depan Allah satu persatu di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas di catatan malaikat apa yang kita lakukan di dunia, kita akan memperolehi hasil yang baik dan kita akan memperolehi hasil yang buruk apabila dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad melihat satu golongan ketika Isra wal Mi'raj, manusia yang berdusta, alamatnya satu golongan begitu ramai, golongan tersebut menarik lidahnya sampai riwayat menyatakan sampai di jenggotnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih gunting kepada orang tersebut dan ditarik, menyatakan bahwasanya, ya Rabb, wahai Allah, sakit luar biasa, ya Allah, kafa, ya Allah, cukup, ya Allah. Allah paksa orang tersebut tarik lidahnya, lalu digunting lidah tersebut, lalu dicantumkan kembali, ya Allah, dan digunting, tarik lagi dan digunting lagi, ditarik lagi dan digunting, dihancur lagi, dimasukkan lagi, dituangkan air lagi, air yang panas mendidih seperti api dan segala-galanya. Nabi Muhammad menyatakan, ya, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, mahiya ya ayal malaikah, siapa golongan tersebut begitu dahsyat azabnya? Ya Muhammad, memperhatikan yang kamu lihat itu adalah golongan umatmu, ya Muhammad. Lisanu, lidahnya berdusta, menggunakan hukum-hukum hakam Allah untuk kepentingan dirinya sendiri, menggunakan hukum hakam Allah, berbicara dengan perkataan yang tidak benar, menyatakan benar di sisi mereka kerana nak mementingkan dirinya, kerana nak memikirkan untuk selesaikan urusannya. Sanggup dia mempermainkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah. Kalian akan lihat yang mana kata Nabi Muhammad, kamu akan lihat bahwasanya orang yang melakukan kesalahan pasti dia menjawab, ini adalah gaddarullah, ini adalah takdir Allah, dan Allah tidak melakukan apa-apa pun yang aku lakukan. Sedangkan aku lakukan, kalaulah aku ini salah, kenapa Allah tidak balas langsung kepadaku? Sedangkan ucapan itu adalah ucapan yang mana dia tidak sadar bahwasanya imannya itu sudah terlepas daripada akidah yang benar, menyalahkan Allah daripada soal urusan dunianya untuk mendapatkan dunianya. Wa iyadzu billahi min dzalik. Memperhatikan wahai saudara-saudaraku, yang mana untuk menyelamatkan sesuatu tersebut, hendaklah dianjurkan ke setiap manusia, kullu muslim wal muslimah, agar mereka mencari ilmu-ilmu Allah, agar mereka mencari, mempelajari hukum hakam Allah, agar mereka membezakan di antara benar dan salah. Di akhir zaman, orang yang membawa agama Allah ini dianggap gerib, dianggap aneh, dianggap pelik. Orang yang berpakai jubah, orang yang berpakai serban, orang yang berpakai benda yang baik, orang yang solat banyak, orang yang segala-galanya berdakwah di jalan Allah, masyarakat akan melihat itu adalah sesuatu yang pelik, sesuatu yang aneh, sesuatu yang takjub, sesuatu yang membuatkan mereka ini rasa takut. Mereka tidak mempercayai mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Di dalam hadis menyatakan, di akhir zaman apabila diceritakan karamah-karamah wali-wali Allah, sampai mereka menyatakan, adakah seperti ini? Adakah benar seperti ini? Adakah benar seperti ini? Apabila diceritakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada Nabi, mereka akhir zaman kerana tidak ada ilmu, mereka menyatakan ini tidak benar, ini tidak benar, ini lari daripada fikiran, ini lari daripada akal yang sihat. Itu akal mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh buat apa yang dia mau, boleh membuat apa yang dia mau. Akan tetapi manusia tidak menyadari bahawa sesuatu tersebut kembali kepada ilmu untuk menyelamatkan kita, mempermainkan hukum hakam Allah, ini yang benar, ini yang salah.
hendaklah mengelak benteng yang paling besar adalah yang pertama adalah hendaklah kita berilmu. Carilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ilmu. Orang yang belajar ilmu di akhir zaman ibaratkan apabila dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang mana hebatnya, yang mana pada waktu tersebut orang yang belajar ilmu agama Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah, keseluruhan ini melihat orang tersebut dan takjub, merasa aneh dan pelik. Ketika itu apabila kita mati dalam keadaan membawa agama Allah yang benar, kata Nabi Muhammad, alfus syahid, riwayat menyatakan alfus syahid, dia mendapatkan 1,000 syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan 1,000 syahid kerana untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat di zaman Nabi sudah berlaku ada beberapa orang yang mana mempermainkan hukum-hakam Allah, yang mempermainkan yang mana hak yang mana batil. Nabi Muhammad memanggilnya dan kasih nasihat kepadanya. Jikalau dia tidak mendengari nasihat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kasih amaran kepadanya dan Nabi Muhammad baca keterangan-keterangan Allah dan Nabi Muhammad katakan hukum hakam Allah kepada telinganya. Jikalau dia tidak mendengar, maka hukuman itu akan dijalankan kepada orang tersebut, kepada sesiapa yang mempermainkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meremehkan sekecil apapun maksiat dan jangan kita meremehkan sekecil apapun keberkatan daripada Allah Subhanahu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat bahawasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk, datang malaikat, Nabi Muhammad menyatakan bahawasanya, ya Rasulullah, ahbab ma ahbabta fa innaka mufarikuh. Ya Muhammad, cinta apa yang kamu nak cintakan, kasih apa yang nak kamu nak kasihkan, berpada-pada yang apa yang kamu kasihkan, wahai Muhammad, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Apa yang kita cinta? Kusur. Yuhibbul kusur. Oh, yang saunal qabr. Cinta ke pangkat, darjat, kedudukan, istana dan segala-galanya. Pasti kita akan lupa kepada kubur sudah menanti saat kita masuk di dalam lubang kubur tersebut. Yuhibbul mal wa yansawnal hisab. Cinta kepada harta luar biasa sampai lupa kepada harta tersebut akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung oleh Allah. Ahbab ma ahbabta fa innaka mufarikuh. Ahbab ma ahbabta fa innaka mufarikuh. Cinta apa yang kalian nak cintakan, kalian akan bertemu, berpisah dengan orang yang kalian cintakan. Di sini saya sampaikan atas diri saya sendiri. Saya nasihat atas diri saya sendiri. Agar kita tubu ilallah, sentiasa bertaubat kepada Allah, sentiasa berzikir kepada Allah di akhir zaman kerana fitnah bermaharaja rela wa iyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita, urusan kita, keluarga kita, apapun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.